Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Derosa Auto Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support menonton video-video Derosa hingga saat ini. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan segala urusan, serta dibanyakin juga rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, kebetulan kita mau update unit stok yang insya Allah mungkin bisa merekomendasi buat teman-teman. Mobil minibus, mobil 3 baris, 7 seater, yaitu Toyota Avanza tipe G tahun 2015, bertransmisi manual, warna silver teman-teman. Pajaknya di bulan April 2023, masih cukup sedang lah, karena harganya juga insya Allah pasti masuk deh. Kemarin aja saya lihat teman-teman di sini rata-rata harganya luar biasa, tapi insya Allah harga mobil yang saya jual bisa merekomendasi buat teman-teman. Nah, ini kondisinya saya pastikan masih sangat layak pakai. Ban-ban masih cukup lumayan, masih cukup tebal, sekitar 75%-an. Dan mobilnya aman, nggak bekas banjir maupun nggak bekas nabrak. Nah, ini teman-teman platnya plat genap ya. Atas nama PT, tapi bukan PT rental. Saya pastikan ini PT-nya PT Industri Makanan. Untuk kilometernya estimasi sekitar 100 ribuan kurang lebih. Tapi masih worth it ukurannya untuk tahun 2015. Dan untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan. Mobilnya masih sangat bagus. Nah, ini kita cek mesinnya ya, teman-teman. Nah, ini mesinnya saya pastikan insya Allah nggak ada masalah, nggak ada rebas ataupun ngelitik. Mesinnya sangat responsif dan juga mesinnya masih sangat kering. Dan juga untuk saya jelaskan di kap mesinnya masih silernya masuk utuh, aman, dan ini kap mesinnya masih bawaan pabrik ya, belum pernah ada penggantian. Di apron sekalipun atau bullhead ya disebutnya, ini masih lurus dan lempeng, masih asli bawaan dari pabrik. Insya Allah tidak ada bekas eksiden ataupun bekas nabrak ya teman-teman. Mesinnya masih cukup halus dan terawat. Biasanya kalau mobil PT malah lebih terawat sama PT, biasanya dia lebih terorganisir untuk schedule servis berkalanya. Nah, untuk di bagian-bagian fendernya masih orisinil nih, nggak ada bekas eksiden, masih garing. Pintu pun masih garing, kap mesin pun masih garing. Harga yang saya tawarkan insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman. Yuk kita lihat ke dalamnya. Untuk bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan LCD monitor, tapi masih cukup bagus lah. Untuk setir masih lumayan, masih cukup bagus, dan untuk dashboard sekalipun masih aman, tidak ada bekas kerusakan. Saya pastikan dashboardnya masih sangat rapi ya teman-teman, dan airbagnya masih tersedia, tidak ada bekas eksiden. Dan di bagian road trip pun masih sangat bersih, bagus ya, nggak ada masalah juga. Di sealer-sealer pintu pun masih sangat bagus, tidak ada bekas sambungan atau bekas cacat. Nah, di bagian sini pun masih bagus. Sealer-sealernya di bagian pintu semuanya masih tampak asli bawaan dari pertama dari pabrik. Dan disediakan juga di sini ada console box. Plafonnya masih bagus, masih bersih, masih cukup lumayan. Nah, ini kursinya kita lipat. Kita mau buka lagi bisa. Ini dilapisi sama kursi sarung jok ya. Sarung jok tapi tidak permanen, temporer. Dan di bagian sealer-sealer bagasi pintu masih aman ya, tidak ada bekas laka ataupun bekas tabrak sekalipun, semuanya hanya tampak-tampak kotor aja, biasalah. Dan di bagian sini pun masih rapi ya, tidak ada bekas laka sama sekali. Tuh, semuanya masih rapi, tidak ada masalah. Nah, ini ya teman-teman, semuanya masih rapi, tampak dari baru, tidak ada bekas nabrak atau eksiden, tidak ada. Semuanya masih tetap rapi.
Nah ini saya cek ya teman-teman, kalau kotor biasa ya, tapi insya Allah nggak bekas nabrak ataupun nggak bekas banjir. Oke. Baik, untuk di pintu setir pengemudi saya pastikan siler-silernya utuh, masih aman semua. Door trimnya pun masih bersih, masih bagus, masih tampak sangat layak. Dilengkapi dengan electric power steering, power window, central lock, dan electric mirror. Dan saya pastikan juga kaca depan tidak pernah ada penggantian, masih sangat asli ya teman-teman. Dan juga untuk di pintu sebelah kanan, pintu belakang, siler-silernya masih tapak utuh. Siler-silernya masih tapak utuh, tidak ada bekas laka ataupun banjir. Dan tidak ada bekas eksiden sama sekali. Dipastikan mobilnya sangat bagus. Butuh perawatan aja, karena ada beberapa bagian yang lecet-lecet. Ini mobilnya belum dipapain ya teman-teman. Kita baru dapat nih. Nah, teman-teman, di sini ada frame headlamp ya. Ini cuman tempelan aja. Kalau teman-teman mau ganti bisa, nggak ada masalah. Tapi dipastikan lampunya masih asli bawaan dari pabrik. Ini mobilnya saya jual murah aja, 125 juta. Teman-teman boleh cek ke berbagai media sosial atau teman-teman boleh tanya-tanya dulu. Nah baik, begitu yang tadi telah saya uraikan. Semoga review mobil singkat ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun dari segi tampilan maupun dari segi ucapan. Saya pribadi mohon maklum adanya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Auto. Terima kasih sudah menonton.